Bentar lah. Siapa yang buat tu? Setakat buat sikit. Sedap tak? Sedap. Banyak sekali. Sedap juga. Apa sudah itu? Habis kan? Okay, assalamualaikum semua. Hari ni Umi nak tunjuk cara nak buat ceteka-ceteka apa dia ni. Nak buat apa? Kita ada santan, nangka, isi nangka, gula dan tepung pulut yang Umi dah gente-gente dan rebus jadi macam ni. Kita nak buat apa? Siapa tahu. Okey. Okey, mula-mula kita letakkan periuk yang ada isi santan ni dekat atas dapur. Kita buka api. Okey. Then oh, lupa nak bagi tahu. Ni Umi nak buat dia bubur ataupun pengat butir nangka. Nangka ni hari tu suami Umi dapat balik dari masjid, jadi tak ada yang makan. So kita pun buatlah dessert. Tiba-tiba pula ada suara background anak Umi tengah layan adik dia yang special. Okay, kita masukkan. Api jangan kuat sebab nanti macam minyak dia jadi tak cantik. Okay, masuk je. Ni style Umi lah, masuk. Okay, lepas tu nanti nak masukkan ni pula. Ha, yang curah je, kita tuang dulu air dekat sini. Okay, susah. Okay, tinggal pasal. Okay, kita masukkan. Masuk dia semua. Kacau. Jangan lupa masukkan daun pandan bagi wangi. Gula agak-agak. Nanti boleh tambah lagi kalau nak. Kita kacau sampai dia mendidih. Oh, meriahnya. Nampak sedap tak? Oh, meriah. Cuma. Cantik. Kali lupa. Sampai kering. Alamak, kenapa ada bunyi tu? Cantiknya. Korang menyelerakan tak kalau nak makan macam ni? Allah, warna-warni. Meriah tu warna dia. Wow. Sedap. Nampak sedap kan? Okay, yang biji-biji tu sebenarnya halba. Biji halba saja je. Biasa kalau orang dekat area pantai timur ni, kalau dia buat bubur, dia ada letak biji halba. Tapi sedap. Okay, kita tunggu sampai dia mendidih. Gunakan yang ni lebih senang. Nak undur senang. Apa yang nak pergi bawah ni? Mana tak keluar?
Kau tu yang ni, tekan nama ni. Nak keluar, semua close. Lepas tu kan kata nak you. Better eh, nak back, gelap je. Oh, kau masuk dalam balik. Okay, dia dah mula meruak. Nah, masa ni, tak boleh nak buat api slow. Cantiknya kalau dia. Cung. Cantik sangat. Warna-warna ni tu, ha. Ni petong pulut ni kan, anak umi lelaki tu rajin tolong gentil. Lain kali aku buat video macam nak gentil. Tadi tak fikir pun. So terus buat je. Macam banyak pula nangka ni eh. Biar aku tak termakan dalam tu. Kita buat dessert orang. Dolu. Butir nangka sekali ha, dengan nangka sekali. Try lah. Ada je yang tangguh umi nak buat video ni. Time ni lah ajak bercakap. Cantiknya. Korang tak rasa teringin nak makan ke? Sikit kan butir dia. Yalah, kalau kita buka nangka tu dah, kalau dah macam ni takkan ada biji lebih banyak. Apa dah umi ni? Sebenarnya umi takut tak makan. Jadi buatlah sikit je. Biasa kan kalau sikit ni lah berbuk-buk nak makan. Kalau banyak tu sampai buang-buang. Tak nak macam tu. Lepas tu kebetulan hari ni my sister-in-law nak datang rumah. Jadi goli-goli dalam peti ais apa yang ada lah. Dia tercabut dah simpul dia tu. Tak suka simpulkan tu. Yo, sikit lagi rasanya. Dah boleh hidang untuk makan. Terang ke. Wah, sedapnya. Siap. Boleh hidang. Siapa yang tak teringin nak makan kalau nampak colourful macam ni kan. Berasap lagi korang. Nampak tak berasap lagi. Okay. Ingat butir nangka is dan cukup sejuk. Sedap. Sedap sangat. Okey, selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.